Ya lo teman-teman sahabat GC kembali lagi di channel saya ya. Hari ini gue mau sharing nih ke kalian. Jadi karena gue tuh nggak pernah pakai tank pad ya. Nah pelindung tanki. Kan kalau tanki GC itu agak jenong gitu ya. Nah gue tuh tiap hari kerja ya pakai motor ini gitu. Nah terus baret gitu, banyak banget baretnya. Di sini tuh baret gitu, sampai kusam gitu. Nah terus gue nggak tahu ya cara bersihnya gimana gitu. Nah terus gue tuh nemuin ini nih, kayak gini. Ini di Shopee ya, sama sepaket ya. Jadi ini penghilang baretnya, terus ini tuh pengkilap bodinya ya. Nah, terus gue coba tuh, gue gosok pakai ini, pakai microfiber. Awalnya gue gosok-gosok doang gitu, pakai ini. Gak taunya baretnya hilang gitu. Ini baretnya udah hilang ya, lumayan lah, maksudnya mengurangi. Jadi gak kelihatan baretnya. Baretnya tuh ada tapi hilang gitu, nggak kelihatan baretnya. Padahal awalnya parah banget, udah kusam gitu. Terus di sini juga sama baret-baret juga gitu. Sekarang udah hilang ya. Nih kayak gini. Terus gue cobain ke semua ya. Jadi gue gosok-gosok aja gitu, yang udah baret-baret gitu. Baret-baretnya tuh hilang gitu. Nih kan jadi kinclong. Habis. Jadi tiap habis nyuci, gue coba yang baret-baret itu pakai pakai ini ya. Nih, ini pakai ini, mereknya kayak gini. Terus abis itu kalau udah gue gosok-gosok gitu, udah gue gosok-gosok ya kan, kiranya baretnya udah hilang, terus gue pakaiin ini nih. Nih, ini pengkilapnya ya. Nah, harganya itu murah banget nih. Gue nemu ini di Shopee ya. Linknya ada di deskripsi. Jadi kalau kalian pengen produk yang sama, harganya murah banget soalnya. Gak nyampe 20 ribuan lah, kalian udah dapetin sepaket ya, tapi gak termasuk ini ya. Nih baret gue hilang nih dari sini ya, tuh ya kan, tuh jadi kinclong ya. Awalnya kusam banget ini baret-baret, parah banget. Pernah juga dicakar-cakar kucing, jadi aduh makin kacau ya. Karena motor ya, motornya kuli ya, tiap hari gue pakai kerja. Nih ini udah lumayan lah baretnya hilang. Tuh yang belakang-belakang juga sini sering baret nih. Ini juga kinclong kan, bersih. Oke, sekian video dari saya. See you next time. See you next video. Bye-bye.